Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin wa alif baina qulubina ya arhamar rahimin. Tuan Imam, Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jabatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah pada malam ini sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hingga ke saat ini Allah masih panjangkan umur kita dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam ini walaupun dalam keadaan hujan yang turun, Allah masih memilih tuan-tuan dari perkalangan hamba-hambanya. Allah beri kekuatan, bahkan Allah gerakkan hati kita, Allah ringankan kaki-kaki kita semua. Alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita hadir, kita berada di surau ini dengan tujuan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga segala amalan dan ibadah yang kita lakukan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya akan menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah dan juga daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam ini tuan-tuan kita berada di malam yang ke-23 daripada bulan Zulhijjah 1435 Hijrah. Maknanya tuan-tuan kita berada di penghujung tahun Hijriah. InsyaAllah seminggu lagi kalau Allah panjangkan umur kita. Kalau Allah tidak panjangkan umur, tidak menghendaki untuk kita bertemu dengan tahun baru, pasti kita akan dipanggil kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tiga malam lepas sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Izzat Syauqi Ibrahim yang walaupun umurnya masih muda, baru 30 tahun, tapi dipanggil kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan seorang isteri dan 5 orang anak. Dan malam itu saya sempat pergi ziarah lebih kurang pukul 3 pagi daripada Penang sampai ke Alustar di rumah ayah dia, Allahyarham Ustaz Syauqi bin Ibrahim. Jadi sempat melihat jenazah dia. InsyaAllah Allah muliakan dia. Peluh masih keluar tuan-tuan. And InsyaAllah dengan bagaimana komitednya dia dengan perjuangan Islam, insyaAllah moga-moga Allah Ta'ala terima dan Allah tempatkan dia bersama dengan syuhada, insyaAllah. Jadi pada malam ini sebagaimana yang saya sebut, kita berada di penghujung tahun. InsyaAllah seminggu lagi kita akan sambut ketibaan tahun baru Hijriah. Kita akan sambut ketibaan awal Muharram 1436 Hijrah. Maknanya tuan-tuan, bila kita akan meninggal, tahun ini akan meninggalkan kita, kita berpindah ke tahun baru tuan-tuan. Berlakunya setiap perubahan siang malam ini kesemuanya kita kena faham dan sememangnya kita kena yakin bahawa umur kita makin meningkat, usia kita makin lanjut dan sememangnya tuan-tuan kita makin hampir dengan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbahagialah orang-orang yang memperbanyakkan amalan dia. Kalau amalan kita hari ini adalah amalan yang baik, kita buat yang terbaik insya-Allah dan kita terus perbaiki segala amalan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa juga tuan-tuan, moga-moga Allah panjangkan umur kita. Dengan Allah panjangkan umur itu, insya-Allah kita akan terus beribadah kepada Allah. Kita akan terus menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadi sebaik-baik manusia sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia ni siapa dia tuan-tuan? Ialah yang ditegaskan oleh Nabi, man tala umruhu. Mereka yang panjang umurnya. Allah panjangkan umur dia tuan-tuan. Dia hidup lama di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tempoh dia diberi
peluang oleh Allah dia hidup, Allah panjangkan umur dia, wa hasuna amaluh, dan elok amalan-amalan dia, baik amalan-amalan dia. Senantiasa dia melaksanakan perintah Allah, senantiasa dia menunaikan solat, menunaikan solat berjamaah, menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu, ke taman-taman syurga. Dia buat amalan-amalan yang baik. Maka ini kata Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia, khairun nas. Dan di sana Nabi sebut wasyarrun nas, dan sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia ni siapa dia tuan-tuan? Ialah man tala umruhum wa sa'a amaluh, mereka yang panjang umurnya. Sama juga tuan-tuan, yang si hamba Allah ni baik amalan dia pun Allah panjangkan umur dia sampai 80 tahun, sampai 90 tahun. Tapi dalam tempoh tuan-tuan, dia menjadi hamba Allah, dia menjadi orang masjid, dia senantiasa mengamalkan umur Allah dan seumpamanya, dia manfaatkan masa dia untuk terus beribadah kepada Allah. Tapi di sana tuan-tuan, ada yang Allah panjangkan umur dia, tetapi dalam masa yang sama wasa'a amaluh, dan jahat amalan dia, buruk amalan dia. Allah panjangkan umur dia, Allah bagi nikmat kesihatan yang baik tuan-tuan, dia boleh ke sana kemari, boleh berjalan lagi dengan cergas, tak ada penyakit apa tuan-tuan. Tapi dia lalai, dia leka, dia tak beribadah kepada Allah, dia tidak melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata tuan-tuan, walaupun umur dia panjang tetapi tidak memberi manfaat kepada dia untuk akhiratnya. Walaupun dunia ni tuan-tuan dia hebat, tapi akhiratnya tuan-tuan tidak ada manfaat apa-apa, sebab dia tidak memperbanyakkan amalan. Wasa'a amaluhu, dan seburuk-buruk dan buruk amalan dia. Dia mengumpat orang, dia fitnah orang, dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, dia buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa megah lagi, dia rasa bangga lagi. Kalau dia boleh melanggar perintah Allah, apa yang Allah Taala larang, dia boleh buat secara terang-terangan, boleh ambil gambar lagi tuan-tuan, boleh sebar dalam Facebook dan seumpamanya, dia rasa bangga lagi. Maka ini tuan-tuan diingatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seburuk-buruk manusia yang Allah beri peluang kepada dia, Allah beri kesempatan tuan-tuan untuk dia hidup, tiba-tiba dia tidak manfaatkan untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak menjadikan dunia itu sebagai jambatan untuk dia sampai ke akhirat. Dia tidak menjadikan dunia itu sebagai tempat untuk dia bercucuk tanam, untuk dia perbanyakkan bekalan. Sedangkan dunia ini ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia itu adalah merupakan tempat untuk kita bercucuk tanam. Cucuk tanamnya apa dia tuan-tuan? Bercucuk tanam dengan makna banyakkan ibadah, amalan kita, bekalan kita, dan sebaik-baik bekalan sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Ta'ala sendiri kepada hamba-hambanya, iaitulah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di penghujung tahun ini tuan-tuan, kita bermuhasabah balik insya-Allah. Mungkin di sana ada kelemahan dalam kita menjadi hamba Allah. Maka kita nak sambut tahun baru insya-Allah, tahun baru Hijrah ini nak sambut ketibaan awal Muharram. Maka insya-Allah kita bertekad dan kita berazam insya-Allah, kalau Allah beri peluang, Allah terus panjangkan umur kita insya-Allah, maka kita nak memperelokkan segala amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga insya-Allah kita dirahmati, kita diberkati oleh Allah di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Dan tuan-tuan, kalau kita melihat apa yang telah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kita imbas balik sejarah Sirah An-Nabawiyah. So, Nabi berhijrah ke Madinah tuan-tuan, dan ketika mana Nabi sampai di Madinah, disambut dengan begitu riang, disambut dengan begitu gembira, seronok. Orang-orang Ansar ni tuan-tuan menerima kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka merindui untuk menatap wajah Rasulullah, sebab ada di antara mereka yang beriman, yang masuk Islam, tapi tak pernah tengok wajah Nabi, tak pernah mereka berjumpa dengan Rasulullah. Mereka beriman di tangan sahabat yang dihantar oleh Rasulullah SAW sebagai duta yang pertama dalam Islam, Mus'ab bin Umair, yang dihantar ke Madinah ketika mana sebahagian daripada kalangan Ansar telah beriman dengan Nabi di tahun yang ke-12 kenabian. Ini kita membahas balik sejarah. Tahun yang ke-12 kenabian, di musim haji. Macam baru-baru ni tuan-tuan, bila selesai musim haji ataupun ketika mana jemaah haji berada di tanah suci haram, di Mekah tuan-tuan, kesempatan itu diambil oleh Nabi untuk Nabi sebarkan Islam, untuk Nabi berjumpa dengan kabilah-kabilah yang datang daripada luar Mekah. Dan kebetulan dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, ketika mana Nabi berada di Aqabah tuan-tuan, Nabi terserempak, Nabi berjumpa dengan beberapa orang Arab yang datang daripada bumi Yathrib.
Sebelum hijrah Madinah, sebelum hijrah Nabi ke Madinah, Madinah dikenali dengan Yathrib. Nabi terserempak dengan mereka di Aqabah, di tempat melontar. Lalu tuan-tuan, Nabi ajak mereka duduk sekejap. Kemudian Nabi kemukakan Islam kepada mereka. Ajak mereka supaya mereka beriman dengan Allah. Ajak mereka supaya mereka mentauhidkan Allah. Tinggalkan berhala-berhala. Lalu tuan-tuan, golongan Ansar ini, yang mereka adalah seramai 12 orang, akhirnya mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, jiran-jiran kita di kalangan orang-orang Yahudi selalu duk cerita. Selalu duk cakap. Yang sekarang ini, saat Rasul yang dijanjikan oleh Allah, Rasul yang terakhir itu, sememangnya zaman ini telah dibangkitkan oleh Allah. Dan orang-orang Yahudi sememangnya menanti-nanti Rasul yang terakhir. Kata orang Yahudi kepada golongan Ansar, Rasul yang telah dijanjikan oleh Allah, kami menunggu, kami menanti, dan kami akan beriman. Kalau kami berjumpa dengan Rasul tersebut, kami akan beriman. Kami akan bersama-sama dengan Rasul itu untuk memerangi orang-orang yang menentang. Maka kata dengan golongan Ansar, alangkah beruntungnya kita hari ini kita telah bertemu dengan Rasul itu, sedangkan jiran-jiran kita, sedangkan orang-orang Yahudi belum lagi bertemu dengan Rasul ini. Marilah kita beriman dengan Muhammad. Maka akhirnya mereka beriman. Dan Nabi hantar selepas daripada berlakunya hijrah, selepas daripada berlakunya bai'ah yang pertama, sahabat dia Mus'ab bin Umair ke Madinah. Maka Mus'ab menyampaikan, menyebarkan Islam di bumi Madinah. Bahkan tuan-tuan, ramai yang beriman. Sehingga disebut tidak ada rumah di Madinah, melainkan di sana ada di kalangan ahli keluarga rumah tersebut yang beriman. Sama ada ayah ke, sama ada anak ke tuan-tuan, yang beriman. Ramai. Menghasilkan setahun kemudiannya, tahun yang ke-13 kenabian, di musim haji juga, bagaimana 76 orang boleh mereka pergi ke bumi Mekah di musim haji, dan akhirnya mereka berjumpa dengan Nabi, berbaiat pula dengan Nabi. Itu hasil dia tuan-tuan. Maka ketika mana Nabi SAW sampai di Madinah, sebenarnya orang Madinah ni golongan Ansar sangat suka. Mereka bergembira dengan ketibaan Nabi kita Muhammad SAW di Madinah. Dan tuan-tuan, bila Nabi sampai di Madinah ni, biasalah kalau kita pun pergi ke mana-mana tempat tuan-tuan, kalau kita ni orang yang dikenali, diminta juga untuk beri ucapan. Diminta untuk bercakap, bagi nasihat dan seumpamanya. Maka bila Nabi SAW sampai di Madinah tuan-tuan, ucapan awal Rasulullah, ucapan sulung Nabi kita Muhammad SAW di Madinah, yang orang-orang Ansar mendengar, bahkan di sana ada seorang di kalangan Ahbar Al-Yahud, di kalangan pendeta Yahudi, orang yang mahir, dia boleh membaca, dia mengetahui selok-belok kitab Taurat, seorang yang bernama, kalau tak salah saya, Ka'ab bin Malik. Dia ni Yahudi tuan-tuan, berbangsa Yahudi. Tapi bila dia mendengar Muhammad yang dikatakan Rasul itu akan datang ke Madinah, dia juga menunggu. Dia nak tengok wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi muncul tuan-tuan, maka kata dengan Ka'ab, bila melihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wajah ini, muka ini, laisa biwajhin kazzab. Wajah ini bukan wajah orang pendusta. Ini bukan penipu. Daripada air muka, daripada wajah Nabi pun dia tahu dah. Ini bukan wajah orang penipu ni. Ini bukan pengkhianat. Tengok wajah pun tahu dah. Wajah yang baik. Lalu tuan-tuan, kata dengan dia, bagaimana dia mendengar ucapan awal daripada Nabi. Ucapan sulung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sampai di Madinah, Nabi pijak kaki dia di Madinah, maka Nabi sebut apa tuan-tuan? Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi. Wahai manusia, ini pesanan Nabi yang boleh kita ambil intibar pada malam ini. Ya ayuhan nas, ufshus salama. Wahai manusia, kata Nabi, yang pertama, sebarkan salam. Budayakan. Sebarkan salam. Sama ada salam itu dengan maksud sebarkan kalimah salam yang masyhur dalam dalam ajaran Islam tuan-tuan. Jumpa dengan siapa-siapa dia pun kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun dengan mana assalam itu kan mengambil daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang membawa maksud sejahtera, aman, sejahtera, damai. Sebarkan salam dengan makna budayakan dengan kamu ini perdamaian, keamanan, kedamaian. Maka Nabi kata, ufshus salam, sebarkan salam di kalangan kamu. Kalau dulunya
seolah-olah Nabi nak beritahu kepada golongan Ansar, sebelum daripada mereka beriman, sebelum daripada mereka masuk Islam, mereka tidak berdamai, mereka berpecah belah di antara satu sama lain, hidup dalam keadaan tidak sejahtera, tak tenteram, tak tenang. Aus dengan Khazraj berperang di antara satu sama lain, ada musuh. Tak pernah berlaku gencatan senjata di antara Aus dengan Khazraj. Tetapi apabila mereka masuk Islam, tuan-tuan, mereka buat gencatan senjata, bahkan mereka telah dipersaudarakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Taala turunkan ayat. Yang ayat ini dengan berimannya orang Ansar, Allah Taala turunkan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat yang jelas. Allah kata berpegang teguhlah oleh sekian kamu, bersatulah oleh sekian kamu dengan tali agama Allah, hablullah al-matin. Hablullah ini ditafsirkan ulama-ulama sebagai dengan makna dinullah. Berpegang teguhlah oleh sekian kamu dengan agama Allah, dengan Islam itu sendiri. Dan sebagian ulama mentafsirkan hablullah dengan makna ay Al-Quran. Berpegang teguhlah kamu dengan Al-Quran, kitab Allah, yang menjadi panduan kepada kita. Maka Allah kata, penyatuan kamu mestilah di atas nama Islam. Kamu nak bersatu, mesti di atas nama Islam. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah oleh sekian kamu atas tali agama Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Jangan duk pi, jangan nak tinggalkan Islam, nak tinggalkan pengikut Islam, duk rasa syok dengan jamaah lain pula. Ataupun rasa duk lama dah dalam perjuangan Islam dan jemaah Islam ni nak tubuh hak baru pula. Plasma ke apa tuan-tuan? Plasma. Kan? Jaga. Berpegang teguhlah oleh sekian kamu dengan tali agama Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingat kata Allah masa kamu bermusuh, berperang di antara satu sama lain. Ingat nikmat Allah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Di saat kamu berperang, menumpahkan darah, berperang di antara satu sama lain, maka dengan nikmat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kamu bersaudara. Dipersaudarakan oleh Islam. Dipersaudarakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar, kamu hampir-hampir kamu berada di tepi jurang, di tepi tebing neraka Allah Subhanahu wa taala. Dah nak masuk neraka dah. Dengan kesyirikan kamu, dengan permusuhan kamu, fa anqadhakum minha, lalu Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Maka tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai di bumi Madinah, maka ucapan awal Nabi, ucapan suluh Nabi, Nabi kata sebarkan salam. Hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan damai, hidup dalam keadaan sejahtera, salam. Dan sememangnya Islam ni tuan-tuan agama yang menyeru ke arah agama sejahtera, agama yang baik. Walaupun hari ini kita melihat tuan-tuan, hasil daripada tindakan bijak musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, golongan orang-orang Yahudi dan Nasara yang cuba nak memporak-perandakan umat Islam, kita menyaksikan hari ini ya, kadang-kadang di bumi umat Islam bergolak, berlaku peperangan dan seumpamanya. Tapi Islam itu sendiri tuan-tuan, agama yang menyeru ke arah kebaikan, keadilan, kedamaian. Maka Nabi kata ushus salam, sebarkan salam. Wa at'imu ta'am, yang kedua kata Nabi, wahai manusia, wahai penduduk-penduduk Madinah, beri makan kepada orang-orang yang memerlukan makanan. Budayakan suka tolong orang. Budayakan. Kamu kena jadi satu budaya. Sifat kamu at'imu ta'am, beri makan kepada orang yang memerlukan makanan. Tolong orang yang memerlukan pertolongan, bantu orang yang memerlukan bantuan. Sebab di sana ada di kalangan masyarakatnya, di kalangan kamunya, golongan mustadhafin, orang-orang yang lemah. Golongan fuqara, orang-orang yang fakir miskin. Anak-anak yatim. Yang kadang-kadang mereka hidup dalam keadaan kelaparan, hidup dalam keadaan kesusahan. Maka kata Nabi, budayakan orang yang Allah murahkan rezeki, yang dia, Allah Ta'ala murahkan rezeki dia, dia kena orang kaya dan sebagainya. Maka dia kena beri makan pada orang yang memerlukan makanan. Tolong.
Kita di Malaysia ni alhamdulillah nampaknya kan, nak cari apa dia, kadang-kadang orang yang betul-betul susah pengemis dan seumpamanya jarang ataupun payah. Tapi di tempat-tempat yang lain, tuan-tuan, saudara-saudara kita umat Islam di negara yang lain, apatah lagi mereka sebagai minoriti di negara tersebut, tuan-tuan, memang susah, memang sedih. Tengok suasana tuan-tuan, kadang-kadang kita pun kan boleh mengalirkan air mata. Saya baru-baru ni masa ketika mana kita merayakan Aidil Adha, baru ni 10 Zulhijjah pun ni masa kita raya haji, saya tahun ini tuan-tuan kebetulan bersama-sama dengan Yayasan Amal juga dan sebahagian daripada sahabat di Permapin ke wilayah Assam, India. Kalau tahun lepas saya pergi ke Kassala, bumi Kassala Sudan, tahun ni ke Assam, India. Tengok suasana keadaan umat Islam kita di sana. Tahun depan pula insya-Allah mungkin ke, sama ada ke Bangladesh ataupun ke Sri Lanka lah insya-Allah, dalam misi korban dan juga misi kemanusiaan untuk bantu wilayah Assam, India. Kami bertolak pergi 4 Oktober, balik 11 Oktober. Maknanya selepas Aidil Adha lah. Kita raya haji di sini 5 Oktober hari Ahad. Tuan-tuan, baru ni kita raya haji hari Ahad. Arab Saudi mendahului kita. Depa berwukuf pada hari Jumaat, kan, jemaah haji para hujaj, dan rayanya pada hari Sabtu. Kita hari Sabtu tu baru masuk 9 Zulhijjah, hari Ahad kita raya haji, tuan-tuan. Rupa-rupanya di sebelah benua India Pakistan ni tuan-tuan, lewat lagi hari Isnin baru raya. Hari Isnin baru raya. Jadi kami sampai pada hari Ahad tu belum raya lagi. Tengok tentatif yang disusun oleh NGO sana di bawah Jamaat Islami India, kan, hari rayanya hari Isnin. Hari Isnin. Jadi solat Aidil Adha pada hari Isnin lah tuan-tuan. Kemudian selepas pada tu baru melaksanakan Aidil Korban dan kita pergi tempat-tempat yang susah lah. Jadi lewat sehari lagi. Lewat sehari hari Isnin. Di semayang raya di di Guwahati. Kami turun apa dia daripada KLIA ke Kolkata. Daripada Kolkata pula tuan-tuan naik flight domestik India punya ke Guwahati, masuk wilayah Assam. Wilayah Assam ni tuan-tuan ramai. Penduduknya kalau tak salah saya 22 juta lebih. Bila Assam tu saja. Dan Islam di India ni walaupun kita kata minoriti tuan-tuan, tapi orang Islam keseluruhan di India ni tuan-tuan 50 juta. Tapi sedih, susah. Sampai semayang raya, ada sahabat-sahabat kita tak pernah pergi, tak pernah apa dia ikut misi korban sebagainya, baru kali pertama pi tuan-tuan. Dia semayang raya, dia ingat semayang cara mazhab kita, mazhab Syafi'i. Orang sana kita kena tahu, pi mana-mana tempat kena tahu, depa ni mazhab apa dulu. Kan? Pi semayang raya, Tok Imam tak rokok lagi, dia rokok dah tuan-tuan. Sebab mazhab Hanafi, semayang raya dia berbeza sikit dengan kaifiatnya, berbeza sikit dengan mazhab Syafi'i. Kita semayang raya biasalah tuan-tuan. Kan? Takbir yang rukuk yang pertama, 7 kali takbir. Kan? Kemudian rukuk yang kedua, bila kita bangun daripada sujud, kita takbir 5 kali sebelum daripada surah Al-Fatihah. Sebelum imam nak baca surah Al-Fatihah tu, takbir dulu. Mazhab Hanafi ni dia berbeza sikit. Dia takbir hanya 7 kali pada 2 rukuk tu, 7 kali. 4 kali pada rukaat yang pertama sebelum daripada baca surah Al-Fatihah, dan rukaat yang kedua dia takbir selepas dia baca surah. Lepas dia baca surah. Mana kalau dia baca surah Al-Kafirun ke, kan, lakum dinukum waliyadin, selesai habis surah tu boleh takbir Allahu Akbar, tambah 3 kali lagi. Takbir yang pertama tadi 4, yang kedua keduanya 3 kali, takbir 3 kali. Jadi bila dia takbir Allahu Akbar tu, ada kawan kita tak biasa, tuan-tuan ingat kita rokok lah, tuan-tuan pun rokok, Allahu Akbar. Tunggu di situ lah tuan-tuan, yeah, tunggu di situ. Jadi, semayang raya, tapi mereka ni tuan-tuan, semayang raya ni mereka, memang mereka ikut cara sunnah Nabi. Budaya Nabi solat Aidil Adha, tuan-tuan, ataupun solat Aidil Fitri, semayang raya tuan-tuan di Padang, buat di Padang. Dia orang dia, alhamdulillah, mereka walaupun ada masjid, yeah, tapi mereka semayang di Padang, luas. Saya semayam sama-sama dengan umat Islam di situ tuan-tuan. Kehadiran saya ingat lebih daripada 5,000 orang. Ramai-ramai yang pekat mari. Kebetulan kesempatan itulah mereka ambil untuk mereka lebih mengenali di antara satu sama lain. Yang penting tuan-tuan saya nak sebut, di bumi Kassala ni tuan-tuan, di bumi Assam, wilayah Assam ni tuan-tuan, umat Islam susah. 2 minggu sebelum kami sampai tuan-tuan, berlaku sebagaimana kita semua sedia maklum, melalui berita televisyen pun siarkan, banjir besar yang melanda India ni tuan-tuan, termasuk sebelah bahagian Kashmir, ada budak-budak pelajar-pelajar kita terkandas juga. Di Assam ni pun tuan-tuan, banjir tinggi tuan-tuan, air naik, tenggelam rumah, tenggelam tingkap, lebih kurang antara level kipas ataupun aircon kita bawah ni, tinggi. Dan bila kawasan tu, kawasan umat Islam, kawasan miskin, susah, rumah pun buat daripada tanah tuan-tuan, ada yang hanya dindingnya dengan dinding buluh tuan-tuan, ataupun jerami batang jut. Pendapatan utama mereka daripada
daripada pokok jud, yang diambil kemudian dipintal dibuat tali itu dan tali jud kuat. Susah. Jadi banyak rumah yang hanyut, banyak rumah yang musnah tuan-tuan, sehingga kami pergi dibawa oleh jamaah Islami ke satu penempatan yang menempatkan apa dia masa-masa banjir ni tuan-tuan, lebih daripada 500 buah keluarga. 500 buah keluarga duduk di dalam khemah. Apa dia khemah? Kita beli kain plastik biru tuan-tuan, nak tebal sikit tu untuk kita buat bumbung ke sementara tu. Itulah. Pasang-pasang tuan-tuan. Kemarin tu kemarin dulu program kami ni dengan Isan Amar dengan Amar P ni tuan-tuan ada di dalam TV3 ada disiarkan. Tuan-tuan tengok saya mungkin tak perasan lah sebab pakai cermin mata hitam. Tapi dalam TV Al-Hijrah kan, muka hak manhat terkenal-terkenal sikit ni tak ada lah. Kan tak muncul. Tak muncul. Tak apalah. Tapi tuan-tuan tengok susah duduk dalam khemah tu, keluarga-keluarga dengan anak, dengan apa dia anak kecil dan sebagainya. Sangat sedih menderita. Kita bantu. Dan ada satu kawasan yang kami pergi tuan-tuan, dibawa oleh jemaah Islami, kita boleh masuk di situ hanya sehari untuk korban dan kita terpaksa keluar mungkin besoknya tak dibenarkan sebab dia kawasan yang agak bergolak. Kan di sana tuan-tuan ada golongan pelampau Hindu. Dia sebut dengan bangsa ataupun puak apa dia bodoh. Kita bodoh ni, bodohlah kan. Ada puak punya, puak bodoh ni. Ekstremis pelampau Hindu. Dia serang kampung Islam, dia bunuh tuan-tuan kan. Dalam satu insiden lebih daripada 200 yang meninggal, yang mati tuan-tuan, dan kesan tembakan yang mereka tembak tuan-tuan di masjid dan sebagainya, kita boleh lihat dengan jelas. Masih ada lagi jaga. Alhamdulillah kita 2-3 kawasan, kawasan-kawasan susah ni alhamdulillah kita buat korban walaupun tak seberapa kan, dalam 100 ekor lebih juga. Kita bergabung antara Yayasan Amal dengan Mapin dan juga sahabat kita daripada sebelah Kedah. Ujak tuan-tuan alhamdulillah kita boleh bantu mereka, kau dah meringankan sikit bebanan, dan kita bagi bantuan mana-mana duit yang kita kutip, kita bagi bantuan, kita serah pada jemaah Islami untuk menguruskan mereka. InsyaAllah mungkin bulan 12 ni akan pergi lagi tim untuk membantu ni, sebab mereka duduk dalam khaymah ni masa banjir ni. Kesian tuan-tuan, susah, susah, jadi sedih. Maka dengan sebab itu Nabi suruh budayakan at'imu ta'am, budayakan beri makan kepada orang yang memerlukan makanan. Tolong tuan-tuan, tolong. Kami korban alhamdulillah, dan sebelah hari bulan tu selamat balik alhamdulillah. Jadi kita pergi, kalau ke India ni kita nak korban ni susah sikit sebab kita nak pergi pun tuan-tuan kita tak pamerkan, kita tak tunjulkan kita ni misi korban, tak ada nak pakai baju vest ke apa tulis korban apa, tidak. Sebab dia orang-orang yang beragama Hindu ni tuan-tuan, lembu tu Tuhan dia pun. Oh, nak pergi sembelih, nak pergi korban Tuhan dia pun, mengamuk mampus ya tuan-tuan. Saya duk perhati tuan-tuan, budaya bukan kata budaya orang India, Pakistan ke Bangladesh ke Arab serupa kan, kalau buat kereta ni mesti horn tu tuan-tuan mesti senantiasa berbunyi kan, tin 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 tin, apa saja bunyi horn. Kita pun jadi dah jadi duduk situ banyak hari, minggu lebih lari dah, kau sunyi tu kata ish aku ni duduk di mana ni, Malaysia ke kan, sana tuan-tuan. Kita kalau buat kereta orang bagi horn sikit tuan-tuan, salah sikit pun marah dah, lelak boleh bergaduh. Depa budaya. Tapi sudah perhati tengok kalau orang lintas ke kereta ke apa dia punya horn, tapi kalau lembu tuan-tuan dia tak bunyikan horn. Lembu tengah jalan dia tak bunyikan horn, lembu lintas dia brek. Tuhan dia apa? Kita pun heran juga sebab apa lembu duduk di tengah ekor kan, tengah jalan tu dia mengelok, dia tak bagi horn macam dia horn kat kereta lain. Rupanya Tuhan dia tak berani nak horn Tuhan dia kan, tak berani. Orang dia tuan-tuan lembu ni kalau dia buka kedai baru nak berniaga waktu pagi tu, tuan lembu kebetulan lalu depan kedai dia makan sayur dalam kedai dia, dia tengok saja tuan-tuan. Dia kata, "Ih, hari ni beruntungnya Tuhan mai makan sayur kedai aku. Moga-moga berkatlah." Begitu kot tuan-tuan. Jadi kita pergi itu apa dia berhati-hatilah. Cuma di kawasan majoriti, kawasan apa dia orang Islam ramai tu kita korban di kawasan mereka bersebelahan dengan masjid dan seumpamanya. Kita buat. Dan sana tuan-tuan ada masjid-masjid yang azannya hanya dalam masjid gitu je. Kalau bercampur dengan orang-orang Buddha ataupun orang beragama Hindu ni. Jadi syiar Islam tu tidak berapa kita nak tengok macam kitanya, tidak tuan-tuan. Di Kolkata pun nak cari masjid untuk solat Jumaat. Dua minggu lepas masa kami nak balik mari tu memang agak susah sikit. Cari juga nak semayang Jumaat, nak semayang Jumaat bersama-sama dengan saudara kita umat Islam di sana. Kami cari alhamdulillah dapat juga solat apa dia Jumaatnya. Jadi banyak dalam 8 hari itu banyaklah benda. Dan antara yang hebat mereka ni tuan-tuan, orang-orang jenis apa dia bangsa Pakistan, India ni, Bangladesh termasuklah. Apa dia kuat ibadah mereka pada Allah. Hebat sebut tu.
Cuma saya dapat perhati dalam tempoh saya berada di Assam, India ni tuan-tuan, ada dua budaya je yang kita tak boleh ikut. Yang ni tak boleh ikut tuan-tuan. Yang pertama, budaya makan pinang. Yang ni tak boleh ikut. Allah orang dia tuan-tuan, pinang itu saya kata apa. Pagi, petang ke apa ke, setiap kedai ni ada. Daun sirih tuan-tuan, selai-selai tu. Kan, kita tengok bangla mari sini pun sudahlah pergi kedai dia. Kan, ada jual tu. Pinang. Dia bubuh pinang, dia bubuh kapok, apa dia bubuh apa dia ramuan sikit-sikit ke, manis apa dia tu. Kan, dia lipat-lipat tuan-tuan, ₹5 satu tu. Duit Pakistan, duit India lah, yang ₹5. Makan pinang. Kita tengok tak elok budaya ni. Makan pinang tu lah. Makan pinang tu satu lah. Ayam pinang tu dia tak pelan. Dia buang kut jalan tepi tembok. Kita tengok lah. Merah-merah-merah. Darah rupanya air pinang. Oh, ni budaya ni tak elok tu. Kan? Tengok buat kereta pun dia, dia apa dia? Buang air pinang tu. Udah gitu. Jadi budaya makan pinang ni tuan-tuan. Kita nak makan pinang banyak. Keras lidah. Patut dia nak sebut raw. Tak pun nak boleh tuan-tuan. Kan? Budaya pinang. Ni satu. Saya perhati. Yang kedua tuan-tuan. Budaya dia sama macam Arab juga, kita duduk di Mesir ke kan, serupa. Di Pakistan pun serupa. Yang kedua budaya dia tuan-tuan, jenis kencing tepi jalan ni. Oh, ni tak boleh tuan-tuan. Kan, Arab serupa nak kencing tepi jalan tu, ni budaya dia. Uish, kita tengok. Kalau hak bukan Islam tak apalah, yang Islam ni tuan-tuan kita kena jagalah. Tapi oleh kerana jadi budaya ni, dia biasa dah. Nak kencing tapi duduk tepi tembok kencing, budaya. Sehingga duk perhati tengok jadi macam tu kan. Dia biasa kencing tepi jalan. Nak cari tandas, kadang-kadang tandas awam ni susah ya, susah. Sampai ada sahabat dalam kereta dapat idea buat teka-teki. Dia tanya saya, ustaz, kawan, seorang kawan tanya, ustaz, ustaz tahu tak pokok? Yalah pokok tahulah, saya tengok pokok. Pokok ni kata dengan dia, ada bahagian depan, ada bahagian belakang. Pokok ni ada belah depan, ada belah belakang. Macam kereta juga, bahagian depan, bahagian belakang. Macam rumah. Pokok pun kata dengan dia, kita ingat dia serius tuan-tuan. Kan, pokok ni ustaz ada belah depan, ada belah belakang. Macam filem-filem itu. Kan? Apa dia kayu tu. Ada apa dia pangkal dengan dia punya ujung dia. Sama je kita tengok. Pokok pun serupa kata dia. Ada depan ada belakang. Ustaz tahu tak mana belah depan, mana belah belakang? Tuan-tuan tahu. Pokok. Mana belah depan, mana belah belakang? Ni sambil-sambil naik kereta ni tuan-tuan, nak pergi satu kawasan kadang-kadang tu, perjalanan tak jauh daripada Gawah Hati Airport tu, kami nak pergi ke Markaz Jemaah Islamiah satu tu. Lebih kurang dalam 140 km, tapi tuan-tuan 4 jam. Jalan teruk. Jalan teruk. Jadi kawan tanya, ustaz boleh, ustaz tahu mana belah depan, mana belah belakang pokok? Ish, kita tak tahu, orang tua-tua tak menghabak macam ni. Orang tua-tua tak cakap tahu. Dia kata mudah je, kita nak tahu depan belakang. Tuan-tuan tahu tak? Mudah je nak tahu depan belakang kita dengan dia, pokok ni. Nak tahu dia, tengok orang pi kencing. Sebab orang kencing memang kencing belakang pokok. Tak pernah kencing depan pokok. Tuan-tuan. Siapa pi kencing, memang dia kencing belakang pokok. Tuan-tuan. Jadi, belah mana dia duduk tu, itu belakang pokok. Belah depan tu, itu, belah sebelah lagi tu, itulah depan pokok. Jadi budaya tuan-tuan. Kita kena, inilah maknanya, apa dah kebiasaan. Arab pun begitu. Susah. Tapi tidak diajar. Kalau ikut Islamnya, tak kena tuan-tuan. Dia mesti cari tempat yang tertutup, tempat yang terlindung. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika mana nak qada hajat pun kan, dalam satu siri peperangan kita dah sebut tuan-tuan, Nabi pergi agak jauh. Bukan tempat yang terdedah orang boleh tengok kita nak qada hajat ni tuan-tuan. Pergi tempat yang jauh, berselindung di sebelah batu dan seumpamanya. Kalau kawasan terbuka ni tuan-tuan, kena berlindung juga. Dan di sana ada larangan-larangan, tak boleh kita qada hajat bawah pokok yang pokok tu sedang berbuah tuan-tuan. Ini kena jaga. Pitibai buah pokok anggur tuan-tuan, kita ambil buah anggur tu, tengok ke atas kan, pijak bom bawah kan, tak boleh. Dan lubang pamor yang tuan-tuan kena jaga. Sat lagi ada apa kan, ada dengan ulat ke apa tuan-tuan kan, bagi awang tu habis tuan-tuan kan, tak ada apa dah. Jadi adab tu kita kena jaga. Adab kena jaga. Baik, saya nak kembali balik tuan-tuan, apa yang sebut, apa yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kata wa at'imu ta'am, berilah makanan kepada orang yang memerlukan makanan. Tolong bantu saudara-saudara kita yang susah. Hari ini tuan-tuan, ramai banyak tempat tuan-tuan, banyak negara umat Islam dihimpit dengan kemiskinan, kesusahan dan seumpamanya. Kan? Kalau kita pergi tuan-tuan, tuan-tuan pergi tempat-tempat ni, tersentuh hati kita.
Baru kita rasa kita ni hebat lah. Banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Itu pun kadang-kadang kita tak bersyukur. Itu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita. Dari sana tuan-tuan, anak-anak tak berpakaian biasa je. Terus sana kita tengok. Sana kita tengok insyaAllah. Ada peluang kalau kata ni insyaAllah. Saya sedang siapkan kamat-kamat masukkan rakaman video semua. Kan? Kita tayang tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan. Kesusahan umat Islam di wilayah Assam, India. Kan? Susah sungguh. Datuk depan insyaAllah mungkin kalau Allah panjangkan umur ke Bangladesh ataupun ke Sri Lanka pula. Ada sahabat saya yang pernah belajar dulu sekali, sekarang ni dia sambung PhD buat di UAE Gombak tuan-tuan. Bila dia tahu banyak kita turun pergi ke negara-negara untuk bantu ustaz ni, dia pun telefon, ustaz kalau boleh datanglah ke negara dia juga, umat Islam kami pun ramai yang susah, kami juga minoriti di Sri Lanka tuan-tuan, lebih kurang 30% je Islam di Sri Lanka tuan-tuan. Itu pun baru-baru ni tuan-tuan insiden juga apa pelampau Hindu ni, apa dia Hindu Tamil apa ni tuan-tuan, yang serang perkampungan orang Islam juga bunuh saudara kita tuan-tuan. Begitulah nasib. Tapi kita kena ingat kembali balik kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW, kan, beri makan kepada orang yang memerlukan makanan. Yang ketiga kata Nabi, yang pertama sebarkan salam. Yang kedua Nabi kata beri makan kepada orang yang memerlukan makanan, budayakan suka tolong orang yang susah. Ya, untuk bina hubungan dengan manusia, sesama manusia. Yang ketiga kata Nabi wasilul arham. Dan hendaklah kamu hubungkan silaturahim. Ya, Islam ajar kepada kita. Hubungkan silaturahim. Ya, eratkan ukhuwah, eratkan silaturahim sesama kamu. Jangan jangan bergaduh, jangan berkelahi. Jangan putuskan hubungan silaturahim. Tapi Nabi kata wasilul arham, hendaklah kamu hubungkan silaturahim sesama kamu. Lepas daripada Nabi bagi wasiat tiga benda yang melibatkan sesama manusia tuan-tuan, sebarkan salam, tolong yang susah, hubung silaturahim, baru Nabi kata wasallu billaili wan nasuniyamu, dan sembahyanglah di waktu malam di saat manusia sedang tidur. Baru Nabi suruh kita bina hubungan dengan Allah Ta'ala, dekatkan diri kita dengan Allah, perbanyakkan amalan untuk akhirat. Maka Nabi kata wasallu billail, dan sembahyanglah kamu seorang-seorang diri, buat qiyamul lail, bangun bertahajud tuan-tuan di saat manusia sedang tidur, kan, mereka tengah tidur semua lena tuan-tuan, dibuat dengan mimpi yang enak. Maka kita bangun untuk kita bermunajat kepada Allah, bangun untuk kita mendekatkan diri dengan Allah, mengadu, merintih sayu, minta tolong dengan Allah, berdoa kepada Allah, bertaubat kembali balik kepada Allah, bina hubungan yang rapat, bina hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita boleh buat empat perkara ini sebagaimana disarankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya Nabi kata apa? Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Maka pasti kamu akan masuk dalam syurga Tuhan kamu, kamu akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak dengan salam, dengan sejahtera, dengan selamat, dengan aman insya-Allah. Kaki kamu boleh melangkah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu tuan-tuan, ini ucapan sulung Nabi kita Muhammad Sallam ketika mana Nabi sampai di Madinah. Maka kalau kita betul-betul menghayati ucapan ini tuan-tuan, kita praktikkan, kita amalkan insya-Allah, kita akan jadi yang terbaik, bahkan kita boleh memperelokkan lagi masyarakat umat Islam di mana-mana sahaja mereka berada. Yang penting tuan-tuan, kita kena kembali balik untuk kita mengimbas sirah Nabi dan kita menjadikan Islam itu sebagai cara hidup kita. Ambil semangat daripada hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Seminggu lagi nak sambut ketibaan awal Muharram. Maka di sana tuan-tuan kita kena ingat Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran untuk melayakkan kita mendapat rahmat daripada Allah. Untuk melayakkan kita mendapat rahmat, kita kena golongkan diri kita dalam golongan orang yang benar-benar beriman, berhijrah dan berjihad. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman kena bagi hebat, iman kena bagi mantap. Tuan-tuan, selain daripada kita jaga iman kita, kena jaga, kena pelihara iman, akidah anak-anak kita. Hari ini kita cukup bimbang tuan-tuan, cukup bimbang hari ini. Anak-anak kita bila-bila masa sahaja boleh meninggalkan Islam, boleh jadi murtad, boleh jadi liar dengan Islam, jauh dengan Islam tanpa kita sedar. Maka kita kena bermuhasabah tuan-tuan di penghujung tahun Hijriah ni, nak sambut awal Muharram. Kalau kita seorang bapa, jadi bapa yang baik tuan-tuan, yang prihatin dengan keluarga kita, yang betul-betul mengambil berat tentang agama keluarga kita, jaga perintah Allah. Isteri kita pastikan menutup aurat tuan-tuan, jangan biarkan isteri kita keluar begitu saja mendedahkan aurat. Kita bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala. Anak-anak kita juga. Ni hari ni tuan-tuan ada bapa yang boleh tengok anak perempuan dia keluar waktu tengah malam. Dia boleh tengok tuan-tuan.
Anak dia pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, anak perempuan, lebih-lebih lagi, tak balik. Dia boleh tidur lena, tuan-tuan. Tidur lena. Membiarkan kadang-kadang ahli keluarga dia, di kalangan anak isteri buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita sebagai bapak ni ataupun suami ni, tuan-tuan, menjadi suami ataupun bapak yang dayus, tuan-tuan. Tak berani untuk kita tegur. Sedangkan itu tanggungjawab kita, amanah kita. Anak-anak lebih-lebih lagi, tuan-tuan, zuriat kita. Nakkah zuriat kita, anak-anak kita, hasil daripada darah daging kita, tuan-tuan, tiba-tiba dimurkai oleh Allah, mereka lari daripada agama Allah, meninggalkan Islam, dan akhirnya di hari akhirat kelak dibakar dalam neraka Allah. Silap-silap dia tarik kita sekali, tuan-tuan. Ini punca daripada ayah aku, punca daripada ibu aku, yang tak mendidik aku, yang tak bersikap tegas. Aku tak semayam, tak tegur, tak marah. Jaga, tuan-tuan. Sebab Nabi sebut apa? Nabi ingatkan kepada kita, Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan bersih, fitrah, suci. Tak ada dosa apa. Ini akidah kita, bersalahan dengan akidah orang-orang Kristian. Yang setiap bayi itu, dia lahir bersama-sama dengan dosa, tanggung dosa yang dibuat oleh moyang dia, Adam AS. Kita tidak, tuan-tuan. Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka dua ibu bapa itulah yang bertanggungjawab, kata Nabi, untuk membentuk, mencorak mereka sama ada nak bagi jadi macam orang Yahudi ataupun orang Nasara ataupun orang Majusi yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan ibu bapa. Maka kita kena jaga keluarga kita, anak-anak isteri kita, tuan-tuan. Beriman, orang yang beriman, keimanan kita kena mantap. Keimanan keluarga kita kena jaga, tuan-tuan. Bimbang takut tercabut nikmat iman dan Islam yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Bimbang takut bila kita engkar perintah Allah, bimbangnya di saat kita nak bertemu dengan Allah, di saat kita nak dipanggil kembali balik kepada Allah, kita tidak boleh melafazkan kalimah syahadah. Kalimah tauhid, la ilaha illallah. Kalimah ni, tuan-tuan, bukan sekadar untuk kita hafal. Kalau hafal, tuan-tuan semua orang ingat. Dia bukan sekadar untuk dihafal, tapi mesti dihayati, mesti dijelmakan dalam bentuk tindakan kita, pengabdian diri kepada Allah, melaksanakan tuntutan-tuntutan di sebalik kalimah tauhid. Macam soalan kubur, tuan-tuan. Nabi dah sebut dah, bila kita mati akan disoal. Soalan kubur ni, tuan-tuan, dah bocor dah. Macam UPSR baru ni, tuan-tuan. Yeah. Tapi walaupun soalan itu bocor, tuan-tuan, jawapannya, walaupun kita tahu, belum tentu kita boleh jawab. Dia berdasarkan iman kita, berdasarkan amalan kita. Sama macam kalimah tauhid. Bila Nabi kata, man kana akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa yang akhir kalam dia dengan la ilaha illallah masuk syurga. Tuan-tuan, takut di saat kita nazak, di saat kita sedang mabuk dengan mati ni, disebut sakaratul maut, kita tidak boleh melafazkan la ilaha illallah. Lidah kita keluh. Jaga, tuan-tuan. Ambil satu cerita. Ada satu kisah, tuan-tuan. Mungkin kita boleh ambil pengajaran. Satu kisah. Ada seorang syekh, seorang guru lah, hebat. Tok guru, murabi, dia pendidik. Anak-anak murid dia ramai, tuan-tuan. Dia sentiasa bimbing anak-anak murid dia mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, taqarrub ilallah. Dia ada majlis zikir, halaqatul zikir, ada majlis zikir, tuan-tuan, bersama anak-anak murid dia untuk meningkatkan lagi takwa mereka, iman mereka kepada Allah. Hebat guru ni. Dan guru ni, tuan-tuan, syekh ni, dia pun ada minat juga, hobi dia. Dia minat dengan burung. Tok guru ni minat burung. Bila anak murid tengok tok guru ni minat ataupun suka dengan burung, kan? Maka pada suatu hari ada seorang anak murid dia, tuan-tuan, hadiahkan seekor burung, burung kakak tua, kepada tok guru ni. Minat tu masing-masing lah, tuan-tuan, kan? Sahabat Nabi pun ada yang minat bela kucing dan sebagainya, kan? Minat orang tu, kalau dia minat, dia sanggup susah, dia sanggup buat apa saja. Mak Tafi saya ada seorang ustaz, saya ambil baru-baru ni, awal tahun ni lah berkhidmat, tahun ni lah mula berkhidmat, baru balik daripada Mesir, nama Ustaz Ibrahim. Oh, dia minat dengan ikan, tuan-tuan. Mak Tafi saya daripada tak ada akuarium, dia beli akuarium. Sanggup beli. Ya, dapat gaji dia, tuan-tuan. Dia beli. Akuarium 5 kaki. Banyak lagi daripada meja ni, 5 kaki. Ya. Dia letak laluan nak masuk ke surau, ke musola. Jadi budak-budak nak ngapai Quran pun nak masuk tengok ikan dulu. Tengok ikan ni, tuan-tuan, kita tenang. Biasa je, selama. Tama ikan arwana, tuan-tuan. Dia berjalan tenang, dia kita tengok. Ya. Ikan. Mana ada ikan macam tu, tuan-tuan. Kalau ada macam tu, kita pening tengok. Ya. Jadi, tengok ikan ni, tuan-tuan, tenang. Jadi dia suka. Dia pula, tuan-tuan. Tak cukup dengan satu akuarium dia letak situ, tuan-tuan.
Saya pergi di dewan makan, kantin, tengok-tengok dia beli pula dah satu krim kecil, hak tiga kaki pula. Ha, letak lagi satu dalam tu, pula bubuh ikan juga. Ha, jadi, pergi ke mana pun, tengok ikan. Ha, dia minat. Guru ni tuan-tuan, syekh ni dia minat burung, maka nak murid pada suatu hari, dia tengok Tok Guru minat burung, nak ambil hati Tok Guru, belilah seekor burung, hadiahkan pada guru ni, burung kakak tua. Bila hadiah tuan-tuan, Tok Guru ni seronok. Tengok burung tu dengan bulu dia cantik. Lepas tu burung kakak tua ni pula dia bijak. Dia pandai tiru orang. Pandai ikut orang. Kalau kita cakap apa tuan-tuan, ulang, lama-lama dia boleh ikut burung ni, burung kakak tua. Maka burung kakak tua ni, bila Tok Guru ni, bawa setiap hari masuk dalam majlis halakatul zikir, majlis zikir dan seumpamanya, senantiasa mereka berzikir, la ilaha illallah, mengulang kalimah tauhid, la ilaha illallah. Lama-lama tuan-tuan, burung ni pun dia boleh berzikir juga. Burung kakak tua ni, dia pun boleh juga sebut, la ilaha illallah. Lebih fasih daripada kita. Burung ni tuan-tuan. Tak apalah. Jadi dah lama dah Tok Guru ni dah buat apa. Jadi Tok Guru seronok. Sekejap kali nak masuk ke majlis zikir, bawa burung ni sekali, duduk tabahu dia, sama-sama berzikir. Ringkas cerita, pada suatu hari tuan-tuan, anak murid tengok Tok Guru ni duduk buah pokok, seorang-seorang duduk sedih. Sambil-sambil menangis. Ah, dia kata Tok Guru kita hari ni, duduk mana pula dah, duduk teriak ni. Menangis ni sedih. Jom pergi tanya. Anak murid tuan-tuan, pergi keliling Tok Guru, tengok Tok Guru duduk sedih, buah pokok, tanya. Ya Syekh, wahai guru kami, kenapa petang ni kami tengok Tok Guru sedih, duduk sorang-sorang buah pokok ni. Kan? Menangis. Sebab apa? Maka bila dia soal, tuan-tuan, bila anak murid tanya, Tok Guru jawab. Syekh ni kata, aku sedih hari ni. Aku sedihnya sebab burung kakak tua yang kamu bagi itu, burung kakak tua yang kamu hadiahkan itu, telah pun mati. Burung tu dah mati dah. Kan, Tok Guru? Burung tu dah mati. Tadi mati. Matinya dengan sebab dia diterkam oleh kucing. Kucing pergi terkam dia. Bergelut dengan kucing, mati. Tak ada Tok Guru nak cerita habis tuan-tuan, anak murid mencelah. Anak murid potong. Kata dengan anak murid, ya Syekh, wahai guru, kalaupun burung yang kami hadiah kat Tok Guru tu dah mati dah. Dah mati. Mati pun dalam keadaan apa, tragis, dimakan oleh kucing. Kalaupun burung tu dah mati, Tok Guru tak payah sedih. Tok Guru tak payah sedih. Tok Guru cerita, Tok Guru beritahu pada kami, kami boleh cari lain. Kami boleh beli burung yang lebih cantik lagi. Daripada burung tu pun kami mampu, kami boleh cari. Takkan dengan sebab burung tu mati pun Tok Guru nak sedih. Oh, dia tuan-tuan. Oh, nampak anak murid ni hebat ni. Nasihat Tok Guru pula. Tok Guru kata, aku sedih, aku menangis bukan dengan sebab burung tu mati. Tok Guru tak ada cerita habis. Aku sedih bukan dengan sebab burung tu mati. Sebab aku tahu dan aku faham serta aku yakin sememangnya makhluk Allah yang bernyawa pasti mati. Mana-mana makhluk Allah yang bernyawa selain daripada manusia, binatang sekalipun, tumbuh-tumbuhan pun kalau ada nyawa, mati. Kita kena ingat, kata Tok Guru, memang setiap yang bernyawa pasti akan mati. Cuma aku sedih, kata Tok Guru, aku tengok kejadian di saat burung tu tadi tengah duk makan, duk patuk padi ke gandum, dia tengah nak makan, tiba-tiba kucing, ada seekor bapa kucing lalu, tengok tuan-tuan, dia serang burung ni, bergelut dengan burung ni tuan-tuan, kata Tok Guru, aku perhati daripada awal sampai akhirnya dia mati, sehingga dia dimakan oleh kucing. Tok Guru kata, aku tak dengar walaupun sekali burung tu sebut, la ilaha illallah. Sedangkan setiap hari, bila dia bersama dengan kita, burung ni, setiap hari, apa-apa pun dia sebut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, duk ikut kita, duk tiru kita. Tapi masa dalam keadaan dia diserang oleh kucing, terkejut ni tuan-tuan, kan, duk bergelut dengan kucing ni, tak bunyi pun la ilallah, dia duk khiyau je. Duk khiyau je. Dan akhirnya sampai ke peringkat, habis nyawa dia, kucing makan. Maka syekh kata, bila aku perhati peristiwa tersebut, apa yang berlaku pada burung tu, aku mengambil pengajaran, aku mengambil ingatan, kata dengan syekh, aku bimbang. Aku juga bimbang, aku takut kalau kamu semua, wahai anak murid aku, di saat kita nazar, di saat kita berdepan dengan sakatul maut, kita nak menghabiskan, kita nak, nak meninggal, di saat roh nak dikeluarkan daripada jasad kita, masa itu akan berlaku pertarungan di antara iman. Bahkan syaitan-syaitan akan mengambil peluang, iblis akan mengambil kesempatan untuk pastikan di saat akhir itu kita mati dalam keadaan tidak beriman dengan Allah. Dia akan goda kita, dia akan buat macam-macam. Iblis akan minta, kamu nak apa, aku boleh bagi. Masa kita nazak tu tuan-tuan,
Maka Syekh kata aku bimbang kalau sekiranya kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah hanya bermain di bibir mulut kita sahaja setiap hari, meniti kalimah ini di bibir mulut kita sahaja tapi tak meresap, tak sebati dalam jiwa kita, bahkan kita tidak melaksanakan di sebalik tuntutan kalimah tauhid, tak beramal, tak jelmakan dalam bentuk tindakan kita untuk kita mengabdikan diri kepada Allah, maka Syekh kata aku bimbang di saat kita didatangi oleh malaikat maut nak ambil nyawa kita, lidah kita kita juga keluh, kita dalam keadaan terkejut, kita tidak melafazkan ataupun lidah kita tidak boleh melafazkan la ilaha illallah. Itu yang aku bimbang kata dengan Syekh. Itu yang aku takut. Sebab itu aku menangis. Maka nasihat ini dia beri pada anak murid dia. Marilah kita betul-betul menghayati, pastikan kalimah itu benar-benar kita berada dalam jiwa kita, meresap dalam seluruh urat-urat nadi kita. Tuan-tuan, bila kalimah tauhid ini betul-betul bersemadi, tuan-tuan, kita benar-benar beriman dengan Allah, dan apatah lagi kita dianugerahkan dengan nikmat, kemanisan, kelazatan beriman, walaupun sampai saat kita mati, dibunuh sekalipun, tuan-tuan, kita tetap pertahankan akidah kita. Walaupun diseksa, kita sanggup. Takkan lari, takkan meninggalkan nikmat ini. Sebagaimana yang berlaku kepada umat sebelum daripada kebangkitan Nabi, Masyitah, Habibun Najjar, bahkan kepada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat di awal dakwah Islam mereka diseksa, mereka disebat, mereka dianiayai, mereka tetap mempertahankan akidah walaupun jasad mereka didera, jasad mereka disebat, mereka yakin tuan-tuan, kalimah itu telah bersemadi dalam jiwa mereka, mengalir di setiap urat darah mereka tuan-tuan. Maka kita insya-Allah, kita yang berada di penghujung tahun Hijriah ini 1435 tuan-tuan, nak sambut awal tahun baru, maka marilah kita letakkan diri kita dalam golongan orang disebut oleh Allah innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berjuang pada jalan Allah, mereka berjuang fi sabilillah, tak berjuang pada jalan syaitan, tak berjuang pada jalan tagut, tak berjuang pada mana-mana jalan yang lain daripada Islam, tapi mereka berjuang pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata ulaika yarjuna rahmatullah, mereka inilah orang-orang yang akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya harapkan insya-Allah kita semuanya di kalangan orang yang benar-benar dirahmati, dan juga kehidupan kita di dunia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekurang itulah saya sampaikan pada malam ini kuliah maghrib, dan mohon maaf atas kelewatan tadinya tuan-tuan. Moga-moga ianya memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Jadi saya rasa sekurang itu, cuma sebentar lagi tuan-tuan sukalah nak buat juga sikit kutipan untuk maktab.